What up, boy? Balik lagi bersama gue Triatmo Gaming dan kita lanjut mainin ya. Main game yang suka menguras emosi. Apa oh, pakai Dingo sekarang? Loh, kok dua-duanya? Ini gue nggak paham nih. Jadi ada Dino, ada Tauna juga. Atau ntar pakai dua-duanya? Sebenarnya nggak susah-susah banget sih dua karakter itu. Tetap paling nyebelin tuh Neo menurut gue. Paling susah dipakai, paling susah dilawan juga. Duh, ntar masih lawan sekali lagi. Justru Entropy yang bos teratas itu malah gampang tuh loh. Ya gak gampang banget sih, cuman lebih gampang dibanding Neo. Neo Z40. Ini apa nih? Pertama Dingo dulu kayaknya sih. Berdasarkan urutan masuknya. Kayaknya gak tahu juga sih. Lupa gue, kayaknya belum pernah lihat gameplaynya deh. Ini map ini tuh terkesan seru tapi susah juga anjir. No, ini yang suka terbang bawa-bawa TNT ini paling nyebelin sih, fix. Kayak di world-nya Dino kan, Dingo kok Dino sih. Ada juga yang kayak gitu. Nyampe gak ya? Oh nyampe. Ya ampun. Kirain nyambung. Anjing ulang dari awal dong. Gak mutu banget. Buang-buang waktu aja nih bro, bro. Oke, save. Aduh, mundur pada mati konyol, nggak tahu gue tuh apaan. Anjir. Woi. Ada gila-gilanya. Woi, tolonglah. Belum ada itu loh dari tadi tuh. Belum ada apa? Belum ada checkpoint dari tadi. Oh. Oh. Gitu-gitu nah. Ah. Sip. Ya anjir, ngulang dari awal. Astaga, gue mana tahu ada nitro di situ, cok. Tai lah. Benci banget gue. Nggak ada checkpoint sama sekali loh. Canggih banget, anjir. Extraordinary emang nih game tuh. Sini loh. Woi. Anjir, diem aja, cok. Cuek. Bisa-bisanya kok. Kesel banget gue. Yang seharusnya easy game jadi susah tuh. Perlu nih harus diperhitungkan dulu nih. Nggak mati, padahal kena ledakan lah sebelum saja. Sini weh.
bahaya banget anjir. Lah, nggak kena cok. Wah, bangsat. Tolonglah, please ada checkpoint. Asli, keterlaluan cok, checkpointnya jauh banget. Masa aku belum waktu udah mati 4 kali sih? Ini aku belum apa-apa loh. Masih di garis start hitungannya. Sekarang gue ngulangnya dari garis start. Aduh, terlalu. Emang harus ini sih, harus bisa ngelihat memanfaatkan kondisi sekitar tuh kalau pakai dingo tuh. Astaga, tadi gua mati di sini ya. Coba gimana gua taunya kalau misalnya ada nitros di situ? Bodo amat lah. Does this mean I have franchise potential? Gua lewatin aja lah. Gila, bener-bener gak ada checkpoint sama sekali, cok. Nah, gila checkpointnya jauh banget, jahat banget aja. Oh gitu cara ngelawannya. Ya, hehe. Kalau itu gua goblok, gua akuin gua goblok. Lah, mati dua-duanya, lempar satu batu kena dua burung anjay. Woi. Kelamaan. Gila. Tai lah. Apa nggak jauh kalau ini soalnya. Ini nggak bakal ngeluh-ngeluh banget loh. Ya ampun. Kok kena sih? Ah, tai lah. Anjing ada lagi cok. Astaga, apa sih? Kok bisa ada nitro ngambang tuh, ngapain anjing? Tuh nitro petai. Pasangnya tai sekalian biar lebih esensial gitu loh. Harus gimana coba?
Apa nggak boleh ragu ya? Eh, aku coba deh. Anjir, dua cok. Ini lagi, ya astagfirullahaladzim. Gila, bener-bener semua instrumen yang ada di game ini tuh berusaha ngebunuh anjir. Bahkan tembok yang diem pun bisa ngebunuh cok. Lihat. Oh, checkpoint. Astaga. Salah. Malah pake cok, sayang banget. Dia belum mendarat itu, jadi aduh, bingung gua. Ntar lu lemes gua. Bisa gak sih levelnya dibikin very easy gitu, jadi jebakan lebih dikit. Anjing, 441 kotaknya tuh jarak berapa kilometer bangke ini finishnya. Ya ampun. Wonder what the local delicacy is here. I hope it's spicy and fried. Asik ya. Jadi apa? Kita masih mekanik-mekaniknya si Dingo tiba-tiba berubah karakter. Oh, TNT. Oh, emang ada di situ ya? Ntar dulu deh. Eh, kenapa sih? Akhirnya ribet juga kan. Perlu Tauna. Sebenarnya nggak tahu sih, orang baru sebentar kan. Kalau sejauh ini masih lebih gampang Tauna dibanding si Dingo tadi di model. Oke. Okay. Yeah. Ya, anjing. Bodoh banget. Bangsat, ngulang dari awal, cok. Cuman gara-gara masalah sepele dong. Wah, tai banget. Wah, anjing. Bener-bener keterlaluan banget, cok. Gara-gara masalah sepele dong, gue ngulang dari awal. Ah, bodoh banget. Ada aja kelakuan anjing.
Ah. Jur, kagetku. Tadi tuh gue rada panik-panik gitu. Oh. Oh, sana langsung. Nah, tadi gue mati konyol gitu dong di situ. Sepele banget aja. Oke. Sip. Oh. Wah, tadi bisa mati tuh kayak kena mobil. Aduh. Ya ampun. Kecepetan gue mencetnya, coy. Sip, kita ulang lagi. Oh. Ya ampun, yang sana gak kenal. Oh, hampir lagi. Oh. Anjing, pindah ke kiri. Gua gak tahu. Nyaru tuh, bener-bener nyaru. Ya ilah. Eish. Lah. Anjing. Apa sih? Hampir mati konyol lagi gue tadi. Gue mau ngejar kotak, udah kotaknya nggak kena malah mati, anjing. Mending gak usah ngejar kotak dari awal. Oh udah nggak jelas. Hilang langsung itu gue. Ngapain dapat gituan, anjing emang. Kok bisa sih? Ini itu gampang tuh loh, sebenarnya. Hancur. Kan? Lu bayangin aja yang tadinya gak kelihatan apa-apa tiba-tiba langsung ada gituan. Anjing, bisa-bisanya coy ada yang ngebut-ngebut gitu. Wah, pergi aja lu. Anjing. Woi, nice. Oh, ada gituan ya? Bisa nggak ya langsung? Tai lah. Kenapa harus ada yang ngebut gitu sih? Absurd banget tuh. Dan gue melakukan kesalahan yang sama. Aduh. Ini tuh otak gue tuh udah nggak tenang tuh. Nah, tuh fungsi ada biru-biru itu apa? Ya,
lanjut lagi melakukan. Aduh nih kalau misalnya ini mati, ngulangnya jauh nih. Ini kemana cok? Astaga. Balik lagi anjing, ngulang dari sini cok. Anjing. Sumpah. Sumpah ya. Oh, eh. Ya. Sip. Wah, anjing gak ngotak, cok. Bisa barengan gitu. Hah. Bangsat, ngulang dari sini. Rekorku berapa? 28, kalau gak salah. Anjing gak guna. Sumpah, biru-biru gak guna. Asu. Gila, speechless gua ampean. Masa ngulangnya dari sini pisan, woi. Anjing nyangkut, bisa-bisanya lu. Alah, lupa lu. Astaga, bener-bener sumpah nih. Paling parah sih menurut gua. Jauh ini. Chapter ya, chapter paling parah. Anjing. Tadi tuh bener-bener cepet banget tuh pergerakannya apa-apa. Oh iya, lu udah mati 27 kali bangsat. Udah oh iya aja. Alah, kalau gua ambil gua gak bisa balik. Ngapain lagi? Lah. Oh ini analog gua ya, kayaknya yang gerak-gerak tuh. Ini ada checkpoint di sini, berarti ini pertanda buruk biasanya. Nah kan? Anjir, kenapa nggak? Oh bener nih, bisa rekor baru nih. Itu baunya cetek loh, kenapa dia mati gitu? Anjir. Itu abis ini finish nih, emang bagian susahnya nih berarti. Tai. Nggak, yang menjadi pertanyaanku tuh kenapa harus ada yang ngebut di atas tuh loh. Ya Allah. Anjing gua, ah, sulah.
Sumpah mending lawan Neo cok daripada harus di sini. Ada orang nggak mati lebih dari 3 kali itu gila keren banget cok. Gue pengen tahu deh batas terjauhnya tuh sampai mana sih? Anjing. Masalah mobilnya tuh ada yang kecil, ada yang gede. Tahu-tahu ntar ada yang ngebut di atas. Gila bener-bener rekor sih ini. Anjing. Ah! Dikit lagi padahal. Oh. Spicy fried mystery food. Gila. Memicu adrenalin banget bro. Bener-bener. Aduh habis ini Neo ya. Lanjut gak ya? Lanjut deh nanggung. Coba ya gue browsing dulu bentar. Seingat gue sih tadi apa sih? Rush Hour ya? Coba kita lihat dulu. Iya, The Great Escape. Iya nggak? Iya. Udah abis itu kita langsung ke map terakhir. Jadi ini langsung saja lah. Walaupun kayaknya bakalan susah banget, 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 banget. Cuman tetap gue nggak mau menyerah. Dikit lagi nih, dikit lagi tamat. Tamat, sekedar tamat ya, bukan tamat 100% atau ngejar achievement lain gue nggak kuat cok. Gila gue lama-lama kalau ngincer kayak gitu. Gue sekedar tamat aja bisa gila gini. Uka-uka. Tapi berdasarkan jumlah kotaknya kayaknya mapnya pendek deh, nggak tahu juga sih. Duh, ini kenapa sih? Ngecepetan selamat. Agak kesini dikit dong. Nah udah gak bisa. Aduh. Anjing. Oke. Lanjut. Bangsat. Bangsat sumpah. Ya ampun, nggak sempet lompat, cok. Oh iya. Ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tunggu istighfar aja lah.
Anjing. Gimana cara ngebagi fokusnya, Cok? Nggak kena-kena, ya ampun. Salah pencet, anjing, anjing. Hai. Apa sih, astagfirullah. Gua tuh jadi lupa sama pencetan-pencetan anjing. Gara-gara enggak bisa tenang gua main ginian. Jarang loh gua bisa main game konsentrasinya buyar gitu. Ah. Tapi checkpoint itu bukan sesuatu yang bagus ya di game ini tuh. Artinya lu bakal bakal menghadapi sesuatu yang mengerikan. Kan? Bisa-bisanya lepas jatuh mati. Bangsat, bangsat. Tunggu lah. Pusing gua. Papan penderitaan ini berakhir. Anjing, anjing. Gimana coba? Gimana coba? Kalau begitu ceritanya tuh gimana coba? Gimana ceritanya biar gue bisa lewat sono tanpa kena? Oh Allah. Itu doang. Ternyata nggak perlu ngedash dulu. Wancur, wancur. Oh, dua-dua. Nih. Tiga, empat. Hei, itu. Bangsat. Dari tadi berpola, abis itu tuh aneh gitu polanya. Kan kampret. Ya. Hah. Loh. Ini 4 ya, tuh 2 3 4. Ini kalau ini enggak jelas nih. Mati bro, mati 12. Belum seberapa sih dibanding tadi. Tuh gue harus ngapain ya? Tolong dong. Beri pemahaman, gue harus ngapain itu kayak gitu. Apakah gue harus lompat? Nggak bisa juga sih.
Ngapain lagi gua? Kesel banget gua. Oh, alah, bisa ke situ. Oke. Bangsat. Intinya gua harus pindah ke sana. Nah. Nah. Anjing. Hancur. Bangsat, gue ngulangnya dari gila, canggih. Ini game tercanggih sepanjang masa. Ini harusnya menang Game of the Year 2020 nih. The Last of Us mah gak ada tai-tainya. The Last of Us terlalu gampang game buat bocah. The Last of Us mah. Ini baru game laki. Anjing. Astaga, ya gue nggak tahu kalau bakalan kena. Itu juga anjing hilang, cok, penting banget. Astaga. Astaga, sumpah, gue salah pencet. Gue tuh jadi kayak keder sendiri gitu loh. Anjing, gue sampai nggak bisa banyak ngomong. Gue udah pusing nih, sumpah. Gue udah mati 7 kali, cok. Busuk banget. 7 kali di sini doang masalahnya. Anjir, kurang tinggi, cok. Kurang rendah. Ini gimana? Perlu. Anjing, ulangnya dari sini. Kok ya susah banget, cuman pengen nyebrang ke sono doang, tai, tai.
kurang rendah. Wah, anjir, akhirnya lewat juga, cok. Nggak nambah sih. Anjir. Tapi dia nggak jatuh ya kalau yang ada nitrosnya ya. Semoga aja omongan gue nggak terdibantah sama Activision langsung. Karena itu ada dua yang kayak gitu. Jadi semoga aja yang satunya juga begitu gitu. Aduh, taruh. Anjir. Anjing. Nggak jatuh sih. Tapi nggak ada jeda, nggak ada lubang. Halo semua teman-teman, nah, masih ada muka-muka jahat si Neonya tuh. Kan? Cortex, you can't. Why did you not see it before? Nah, ngapain tuh dia? Kan di bawah satu tuh yang mana ya? Anjay. Kok langsung? Nyambung, cok. Give him hell, gua yang dapat hell, bangke. Anjing, keberadaan apa? Kotak-kotak itu malah ngeganggu tuh loh. Kalau di total di map ini gue mati berapa ratus kali ya? Padahal cuma 3 loh ini. Anjing. Gila, keterlaluan banget ini. Udah, gue gak peduli sama kotak, gue gak peduli sama siapa-siapa. Pokoknya gue maunya cuma mau finish. Gue cuma peduli finish aja masih bisa dibantah loh omongan gue. Itu yang muter-muter di sekitar crash tuh gue gak perlu, cok. Nggak berguna. Anjing. Masih ada yang terbang gitu lagi, gila. Terlaluan banget. Anjing, anjing. Wah, ini bisa memecahkan rekor baru nih, bro. Udah 3-3 aja. Anjing. Sumpah, gara-gara kotaknya itu malah ngeganggu, cok. Ngeganggu ritme.
Udah gue no comment dah. Capek gue dah. Tahu bakal kelar apa. Anjir. Lihat kotaknya. Ah, anjing dikit lagi. Astaga. Jangan di 50 nih, kurang 10 lagi kok. Bisa-bisa. Anjing. Bener-bener gila ini sumpah nggak ada otak cok. Masalahnya lu mau ragu kotaknya bisa jatuh, apa permukaannya tuh bisa jatuh kalau lu cepet-cepet ya gitu. Nah kan belum lagi kalau ada kotak-kotak yang bisa dihancurin, asli nih jahanam cok. Tiba-tiba gua terbangnya kencang banget. Anjing. Kok bisa gitu? Dikit lagi. Anjing. Nah ini mah gak jelas cok. Nah ini mah udah angka sial gue nih, 46. Angka yang gue benci banget. Bodo amat lah cok, gue gak dapet hijau-hijaunya tuh. Wah anjing, lemes banget cok gue. Gila. Itu apa-apaan anjing, gue mati 46 kali. Angka sial gue. Malah lolos gue. Deg-degan gue masih. Ini udah hampir sejam nih. Sempet gak ya?
So kalau udah 1 jam pas tuh berhenti sendiri deh recordnya kalau di pas 4 tuh. She means you crash. Bye bye bandicoots. Nggak ngerti lagi udah terlaluan. Gimana map setelahnya? Cortex Island. And now for me to stop. Me. Cortex Island. Gila. Masih lemes cok. Udahlah, sekian dulu video gue kali ini. Terima kasih udah menonton. Semoga terhibur dan semoga gue tetap mau untuk record lagi. Oke, okay, thank you.